coming closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be. Guys, masih bersama saya dari workshop Bian Body Kit. Nah, kalau kalian yang memiliki ataupun yang sedang mencari mobil Toyota Alphard, yaitu generasi yang kedua. Generasi kedua ini basicnya dari tahun berapa aja sih? Mungkin teman-teman yang masih belum mengerti dan belum tahu juga dari tahun berapa aja. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, generasi kedua ini adalah dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Itu adalah generasi kedua. Cara pengecekannya seperti apa? Cara pengecekannya teman-teman bisa melihat di bagian STNK-nya, dia biasa ditulis itu awal depan nomor rangkanya itu adalah ANH20 ataupun generasi yang ANH20. Kalau 2008 itu dia sudah mulai pergantian dari generasi ANH10, generasi yang pertama yang lampunya kotak, dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Nah, jadi 2008 itu pergantian. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya teman-teman harus memperlihat di bagian headlampnya. Nah, intinya adalah generasi kedua ini, kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean menjadi versi yang terbaru tanpa melakukan pergantian headlamp, kap mesin, dan juga di bagian fender, nah kita memiliki solusinya. Nah, hasilnya seperti ini, yang dimana mobil ini tahun 2011 sudah kita upgrade menjadi versi yang 2023 tanpa kalian melakukan pergantian headlamp. Nah, jadinya seperti ini. Nah, intinya adalah kalau kalian yang sedang mencari untuk generasi kedua itu adalah headlampnya dia modelnya seperti ini. Dan ini sudah kita upgrade menjadi versi tahun 2023 dan ini cukup kita melakukan pergantian bumper, otomatis mobil kalian langsung berubah total menjadi versi yang terbaru. Dan konsep grillnya juga sudah konsep yang transformer, tetapi pabrikan mendesain menjadikan versi model yang Wild, jadi cakep banget. Ini kita by request ke pabrik minta dijadikan versi yang Wild ya, modelnya keren ya, karena ada beberapa sirip juga di sini. Dan selain itu juga kita pasangin body kit keluaran Modelista, lebih mewah dan juga pemasangan juga simple.
Dan semua ini pemasangan juga plug and play tanpa kita melakukan kerusakan sama sekali. Dan untuk mengenai tentang material, nah material ini menggunakan material plastik ya. Jadi mengenai tentang kualitas, teman-teman nggak perlu diragukan lagi. Karena kalau untuk mengenai upgradean seperti ini di bengkel kami, yang pasti kualitas itu berbeda dari beberapa. Kalau kalian mungkin kalian bisa melihat model seperti ini akan banyak nanti ke depannya di beberapa marketplace ya, karena model seperti ini pertama kali kita yang me-upgrade menjadi versi yang terbaru seperti ini. Jadi benar-benar hasilnya kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Lalu untuk pemasangannya juga benar-benar rapi ya. Jadi semua presisi, dan ini ada add-on di bagian modelistanya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk melakukan pengupgrade-annya, ciri-cirinya kalian harus diperhatikan apa? Yang pertama dari kualitas materialnya. Yang kedua dari finishing pengecatannya, pengecatannya rapi atau tidak. Lalu yang ketiga adalah dari segi pemasangan, pemasangannya rapi atau enggak sih. Dan yang terakhir adalah bengkel tersebut bertanggung jawab atau tidak untuk melakukan pengabretannya. Kalau misalkan memang sewaktu-waktu hasilnya nggak rapi ya, kualitasnya juga nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan, nah teman-teman harus melihat bengkel itu bertanggung jawab atau tidak untuk melakukan pengabretannya. Nah, langsung aja kita melakukan penjelasannya. Jadi konsep ini adalah menggunakan versi yang tahun 2023, lalu dia ada di bagian DRL-nya ya, ini keluaran dari Modelista. Kalau menurut saya, kalau teman-teman yang melakukan pengangguran ini, kalian harus wajib melakukan pemasangan DRL seperti ini. Selain dia juga modelnya sporty, pada saat mesin hidup dia juga sudah berwarna putih seperti ini. Kalau misalkan kita hidupin lampu sennya, dia akan nyala seperti ini guys ya. Lalu untuk bagian body kit Modelista ini masih sama modelnya dengan versi yang SC terbarunya. Tetapi kalau model seperti ini, teman-teman bisa mau dipasang, bisa enggak. Tetapi kalau misalkan biar kelihatan mewah, saya sarankan kalian melakukan pemasangan body kit seperti ini. Yang pasti mobil kalian akan berubah dan lebih fresh lagi, datang dari generasi yang 2011, pulang sudah model yang versi yang terbaru. Kenapa model ini saya bilang sangat cocok? Karena satu, dari desainnya juga, dari grillnya sangat cocok. Dan selain itu juga dari ini enaknya bisa dipasangin body kit juga. Ini add-on ya. Lalu dia ada aksens kerumannya di sini. Jadi ya akan lebih menambahkan keistimewaan mewahnya. Oke, kita lanjut juga di bagian sampingnya. Nah, kemarin ini mobilnya datang masih menggunakan velg yang standar. Jadi ini sudah diganti menggunakan velg yang terbaru nih ya. Kemarin si ownernya minta digantiin karena yang versi sebelumnya itu adalah dia ring 16. Jadi diganti dengan versi ring yang terbaru 18 seperti ini. Dan teman-teman kalau itu harus diganti juga berikut bannya. Nah, karena ini generasi yang versi ATPM, jadi sampingnya kan polos. Nah, jadi kita pasangin sets Modelista seperti ini, benar-benar cakep dan juga mewah. Ya, yuk kita lihat di bagian belakangnya. Kita lihat di belakang modelnya seperti apa. Nah, ini bagian belakangnya yang kita ganti di bagian bumper belakangnya menggunakan versi yang Modelista juga, ada double mufflernya. Jadi kalau untuk versi yang Alphard dan juga versi yang Velfire, untuk generasi kedua ini modelnya sama. Selain itu juga kita gantiin di bagian stop lampnya. Nah, ini juga sennya juga sudah running ya. Lalu dia ada model lampunya sudah LED. Jadi yang pasti mobilnya sudah lebih kelihatan sporty. Nah, kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, nanti langsung bisa hubungin nomor kami yang ada di deskripsi. Model apa aja sih yang generasi ini yang bisa diupgrade? Yang satu, kita memiliki versi tahun 2017. Yang kedua, kita memiliki versi yang 2023 seperti ini. Ataupun kalau kalian yang ingin melakukan perubahan total dari mulai kap mesin, fender, dan juga di bagian headlamp, nah itu kita juga memiliki spare part seperti itu. Kalau untuk lebih lanjutnya lagi, teman-teman bisa hubungi nomor kami yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Thank you guys.